Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome back again to Runi Eliska Channel. Oke guys, sekarang kita lagi ada di episode 3 di Resident Evil Revelation yang kedua, part Barry dan Natalia. Oke. Ini kita di episode sebelumnya, itu di episode 3 masih, tapi itu di part bagiannya Claire dan Moira ya. Jadi di Resident Evil Revelation ini ada 4 karakter guys, gitu. Dan di setiap episodenya ada 2 kisah, ya. Jadi kita ada di episode 3 part Barry dan Natalia. Oke, okay, let's go. Alex Wesker. It can't be the same woman. Oke, kita skip aja. Ini lumayan lama ya. Wah. Kok kegendong? It was Alex Wesker. Oh, ini karena gua enggak nonton ceritanya nih. Makanya gini. Enggak paham. Enggak apa-apa ya, guys. It's okay. She said she was going to be reborn. Reborn how? With a virus? Why did she need my little girl? Doesn't make any sense. I'm sorry. I can't remember anything else. Oh, yeah, I'm sorry. It's my problem, not yours. Just take it easy. Natalia nangis. Gua enggak ngerti ya. Cerita Resident Evil tuh ceritanya agak rumit gitu ya. Tapi mungkin di game ini, Revelation yang kedua, mungkin si orang tuanya, si Natalia ini adalah salah satu pengembang dari virus itu. Semoga gak ada monster ya pas lagi gendong kayak gini. Gila aja disuruh kabur. Gua orangnya gak bisa sama jump scare guys. Tapi penasaran sama ceritanya. Aduh. Semoga aja sih. No. It was mine. But I raised my voice at her and I guess I never really got around to taking the blame. Polly survived, thank God. But not me and Moira. We started drifting apart. Ini apa? I think she still loved you. Mas. I appreciate you saying that. I'll tell you this much. Semoga enggak ada apa-apa ya. Lagi cerita gini gitu kan. Ada muncul apa gitu di depan. Thanks, Barry. Ya kan? It's okay. I can walk now. Oke. Dia bisa jalan. Dia bisa jalan tapi tadi ada suara. Takut gue. Nyalain senter. Itu kan. Natalia lu liat apa? Nah. Itu di kuning-kuning apaan? Aduh, please. Gua harap jangan monster yang kayak apa sih itu? Yang modelnya kayak usus. Cukup zombie biasa aja deh. Natalia pemberani banget, sumpah. Apaan? Rifle ammo. Jadi kita kasih semua peluru ke
Beri aja. Oke, di sini ada titik. Aduh. Oke, oke. Masih zombie ya. Bukan yang kayak monster usus. Ya, ya. By the way, ini zombinya pakai helm gitu ya. Jadi kita jangan tembak kepala. Kalau tembak kepala itu zombinya kebal. Open woi, itu woi. Aduh, dua ekor lagi. Tiga ekor. Aduh, gak kena. We're not any safer down here. You okay? Tiga ekor ngumpul. Apaan-apaan? Please, jangan monster usus. Gue gak suka. Perasaan ini tempat yang sama deh. Aduh, gak kena. Apaan tuh? Habis peluru gua. Habis itu masih ada cuy. Bangun gak ya tuh? Lah ini ada yang lompat. Gelap banget. Kita kemana ya? Belok sini. Oke. Jangan bangun, please. Apaan nih, woy? Senjata. Ada pintu nggak ya? Kesana cuy. Aduh. Resident Evil Revelation tuh terkenal dengan tempat gelap gitu. Lah 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 lah. Man, aduh, invisible monster. Aduh. Hampir aja. Wah. Is he? Yeah. Leave him be. Itu bukan si kakek-kakek yang ngunci pintu buat Claire sama Moira nggak sih? Buat masuk ke dalam got tadi. Harusnya ya.
Oh, ini dia kuncinya. Aduh, goblok banget. Gue keliling-keliling. Gue ternyata... ternyata di ruangan itu kuncinya. Aduh. Oke. Please dong, jangan ada yang nyari kunci. Gue capek cutnya. Emang gitu guys, Resident Evil tuh banyak hal-hal yang mesti dicari. Oh my god, ini apa? Seperti tempat pembuangan limbah. Limbah manusia. Ini apaan? Itu ada kontrol di atasnya. Terus ini gua turun deh. Terus a dead end. Looks like we can open the sluice from higher up. Ah, si Natalia bisa masuk di sini. Iya kan? Natalia udah pegang batu duluan. Pinter. Eh, batunya dibuang. Natalia, can you open the sluice from that side? Okay, hang on. Pinter Natalia. Natalia pinter, cuy. Lanjut. Oke, kita lewatin dulu si Barry. Lah. Oh, ditahan. Ditahan. Gak boleh ditinggal. Si Natalia gak bawa batu. Jangan bangun ya, Mas. Ah. Tahu-tahu gue lagi muter gini, si Barry di bawah juga digangguin. Oke. Dari belakang. Aduh, gak kena. Ngabisin peluru aja. Ada item gak ya? Ini ada.
Okay. Let's go, Natalia. Geble. Sorry guys, kontrolnya Resident Evil yang kelima dan Resident Evil Revelation itu agak beda guys. Jadi setelah gua main RE5, nah itu kontrolnya beda lagi. Saya didorong. Thanks. Natalia, the sluice. Got it. Jadi gua dorong dia deh. Aduh, gak kena. Tunggu. Jangan bangun deh itu di samping gua. Parah sih kalau bangun. Banyak banget Piggy. Nah itu di atas apaan tuh? Penghalang jalannya Natalia mana ya? Di atas gua. Tunggu, gua isi peluru dulu. Ngerayap lagi. Aduh, kayaknya Natalia diserang deh. Green Harp-nya Natalia banyak banget. Aduh.
Aduh. Oke. Bisa dioper nggak ya? Dalam keadaan jauh. Bisa. Ini juga bisa kayaknya. Oke. Lewat sini. Aduh, Natalia nggak. Aduh, apaan? Invisible monster. Mana? Oh, dekat itu. Please, jangan ada lagi invisible monster. Oke. Okay. Oh, ada lagi penghalangnya. Penghalangnya Natalia nih. Zombie depan gua nggak lihat kayaknya. Tapi si Barry, firasat gua kayaknya diganggu terus kayaknya. Natalia, see if you can get this open. Wish. Si Natalia perkasa. Kalau perkasa dari gue. Oke, gak bisa lewat sini. Turun. Manjat lagi. Manjat lagi. Bisa didorong gak nih? Gak bisa. Please, jangan ada apa gitu di depan. Banyak banget yang kuning-kuning di situ. Invisible monster. Gak lihat. Please jangan jauh-jauh dong. Oke, kita mulai di sini lagi. Natalia masih di sini. Enggak, maksudnya yang invisible monster
itu tiba-tiba muncul gitu. Jadi si Natalia gak bisa ngasih aba-aba. Tuh, sorry kucing gua, guys. Banyak banget tiba-tiba kayak ada dua. Dulu bukain dulu pintunya supaya gue bisa lihat Natalia bisa lihat monster invisible-nya di mana gitu. Coba kalau dari jeruji gak bisa kelihatan. Kabur aja yuk. Bisa kabur. Aduh. Aduh, aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jago lompat si Natalia. Oke, kita keluar. Akhirnya menghirup udara segar. Okay, we're out. Now to pick up Wesker's trail. Right. Wesker apa? You know, track down Alex. You don't have to come with me for this. I'm staying with you. I want to know the truth as much as you do. Ada cerita kayaknya. Gak ada. Once upon a time, this must have been some kind of mine. Ini kayak lagi ada di tambang ya. Something. I think that woman used to be down there somewhere. Okay. Let's head down and look for a way across. Tinggi banget, cuy. The old sack is gonna pay for what she did to Moira.
I'm not leaving this island until she does. Ya, jadi ceritanya nih si Claire, Moira, Barry itu ada di suatu pulau gitu kan. I don't know what this name of island, but yeah, this is a, like a mysterious island. Ada petak kayaknya nih. Oke. Okay. Ada CCTV kayaknya. Apa? Apa woi? Where the hell are we now? Itu yang Barry aja ambil. Ada sesuatu. Kalau ada titik kuningnya, biasanya monster usus. Bener kan? Di kepala kayaknya. Barry, lu ngerunduk. Ada di kepala, guys. Gue paling benci monster usus. Aduh, tegangin banget monster usus itu mah. Oke, kita kemana? Ini rumit sekali tempatnya ya. Oke, itu seperti ada kayak kayak apa ya? Kayak eskalator gitu ya, tapi kayak eskalator dorongin barang gitu. Hah? Ada suara. Aduh. Looks like the whole power source has been removed. Okay. We'll have to find a replacement to get this baby moving. Kita butuh generator. Dari situ apaan tuh, orang gantung diri, bisa jatuh nggak ya? Jatuh, tapi gue nggak bisa naik.
Lah kok keluar? Aduh. Lah. Kok ikut? Gak ada generatornya, guys. Kita cari generatornya dulu. Aduh, apaan tuh? Venom. Gak mungkin. Udah mandi, Mas? Hah? Apa? Ini apaan? Ini cukup banyak misteri ya, guys. Oke. Ini kasih ke Berry aja kali ya. Udah nyala. Oh. Itu buat nyalain eskalator. Nah, tapi ada monster usus lagi di situ. Lah, kok kagak bisa lihat kelemahannya? Di kepala. Dua. Ada dua. Ada dua monster usus. Ini di kepala satu. Sama di mana satu? Bismillah aja deh. Kaki kiri. Tinggal
tinggal satu, guys. Kaki, tangan, kepala. Oke. Sisa ruangan ini yang belum diinterogasi. Okay. Ini generatornya, guys. Oke. Dia udah ngalir. Sekarang tinggal kita keluar. Waduh. Apaan tuh? Apaan tuh, ya Allah? Gak mempan. Jadi kelemahannya itu yang ada di perutnya, guys. Habis purga. Aduh, habis juga tuh. Mati. Enggak, cuma pingsan. Kabur dia. Kabur berarti. Kita lewat sini dong. Aduh, sakit angku. Ya, kagak bisa naik apa? Ngambil itu. Aduh, sakit aku. Yang generator tadi aku bawa kemana? Tadi kan keluar nih.
Oh, dari sini. Nanti gue bawa tuh. Tadi monster apa ya? Bentuknya kayak jamur gitu. Oke. Gue bawa sampai ke sini. Kayak dia ngalir tuh. Ngalir sampai ke mana? Oh, dia bakal jatuh ke sini, guys. Oke, kita bawa lagi. Sampai ke sini mungkin ya. Aku jangan. Tahu banget kucing gua. Oke. Generator sudah nyala. Semoga Natalia nggak ikut ya. Oke, di sini sudah terbuka. Oh, dibawa lagi generatornya kayaknya. Nggak ketutup lagi kan ya? Aduh. Oh, di balik pintu itu ada monster. Bentar-bentarnya ada. Sini kali ya. Dia jadi tangga dulu mungkin di sini. Oke. Okay. Ada jalan pintas. Eh, tapi kan tadi ada pintu tuh. Gua takut buka, cuy. Kan? Kunci dari dalam. Jangan angku jangan. Angku. Nah, itu kan ada. Di kaki kanan. Mati. Harusnya kagak bangun lagi. Enak banget kucing gua. Aduh, jangan angku jangan. Kenapa menjat? Dia mau ikut masuk di kamera, guys. Aduh. Kunci unlock, terus ambil si generator.
dibawa ke dalam. Kayaknya di dalam ada pengaturan itunya deh. Buat naro generator di atasnya. Semoga aja. Oke. Nah, itu kalau nggak salah ke bawah sampai atas. Terus kita ke atas gitu. Oke, kita ke atas. Oke. Terus? Oh, dibawa ke sini. Ini oper-oper ya. BTW monster jamur tadi itu kabur ya, guys. Jadi belum mati. Gitu. Oke, kita tunggu generatornya. Natalia, lu gak bisa ikut naik. Oke. Terus kita antar sampai ke sini. Berat juga ya ini generator. Aduh. Kaki. Aduh. Aduh. Natalia, Natalia pakai sendal gak tuh? Oh, pakai kan. Tadi tuh ada orang pegang senapan gitu loh, guys. Sampai sini doang. Terus gue jalan. Oke. Si Natalia gak takut ketinggian ya. Gue naik tangga. Eh, apaan tuh? Ada dua usus di atas. Monster! Iya, tahu. Di kepala satu. Pakai kiri ya. Tunggu. Tadi kan ada botol kosong tuh. Gua dapet. Itu. Gua combine. Oke, ini combine sama ini aja deh. Biar dia bisa jadi api.
Aduh. Mati, woy. Tadi generatornya. Aduh, gue kira amo gitu kan. Ah, itu dia generatornya. Oke. Itu generator. Kita bawa ke kepala. Tadi udah mati ya? Padahal gue belum tembak kepalanya. Mati. Udah hilang lampu-lampunya. Hey guys. Gue heran sama monster yang tadi kan. Gue gak lihat kayaknya dibunuh sama Natalia gitu. Dilemparin batu. The power of batu. Oke. Banyak rintangan.
menuju jalan rumah. What now? What now? Let's keep at it. We'll have that old bitch cornered. Si Natalia udah mulai suka ngeluh ya. Oke. Okay. Apaan nih? Cerita lagi. Story. Sorry, cuy. Barry hilang. It shouldn't be like this. I wasn't afraid as I watched my hair turn gray and the flesh sag from my bones. But why aren't you? Siapa sih ini penyihir? A failure like you. I'll crush you with my bare hands. Si Natalia seperti memegang kekuatan mistis. Alright guys, akhirnya episode ketiga part Barry udah selesai ya guys. I hope you enjoy because banyak banget tadi ya monster-monster baru gitu kan, tempat-tempat baru juga. Oke, okay, I hope you like it dan see you in the next episode. Episode keempat yaitu versi Claire dan Moira lagi gitu ya. Sampai ke episode terakhir yang gue juga gak tahu itu episode berapa nantinya. Tapi thanks guys for watching. Dan seperti biasa lagi guys, I'll be there and see you in next video lagi selanjutnya. Bye.